Yeah, we late, but this shit's fantastic. 40 ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old. Gotta waste no time, gotta wait in line. And the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line. All my shit untold, messed up a lot. Used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I learned what I taught, I hope that they notice and give us a shot. I swear on me team, been lying a lot, might give us away. And what is the cost, the truth I won't face. I think that we caught, I hear what you say. But jealousy rots the brain, the fame, the game. I know you a fan of me, feeling me, you can't get rid of me. Calling this what? Time is running out, it's been moving but we still don't have the crowd. Money in my head but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late but this shit's fantastic. 40 ages feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Semuanya, welcome back again to King Gallery Channel. Balik lagi bareng Anggi ya guys. Jadi di kesempatan kali ini Anggi akan mereview mobil bekas rasa baru. Sebenarnya kita sebelumnya pernah punya, cuman langsung laku dan hokinya King Gallery dapat lagi. Kalian penasaran Anggi akan mereview apa? Makanya stay tune terus sampai akhir video. Jangan sampai di skip, tontonin sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Apa? Karena Anggi akan mereview ini benar-benar mobil bekas rasa baru. Tidak lain tidak bukan adalah all new Honda HR-V Special Edition tahun 2022 lagi. Sebelumnya Anggi juga udah review di video-video sebelumnya, cuman udah laku. Dan sekarang kita punya lagi stoknya. Oke. Okay? Nah, di sini speknya yang pasti tangan pertama ya kan udah atas nama dan kilometernya baru 27 perak. Dan pajaknya tentunya bulan 6 2023. Ini juga platnya baru keluar, guys. Oke, langsung aja kita akan review ya kan. Mulai dari look bagian depan, memang ini sangat berbeda banget dengan HR-V versi lama. Jadi benar-benar Honda tuh kalau mengeluarkan suatu produk dengan model baru, dia akan merombak total sehingga hampir tidak ada HR-V-nya, ngerti nggak sih? Jadi benar-benar berubah total dari wajah depannya aja sangat-sangat sudah facelift. Grillnya dia udah nggak perlu grill chrome. Ini benar-benar kalau kalian lihat sekilas ya kan, ini kayak mobil listrik, padahal bukan guys. Nah ini benar-benar bensin tentunya ya. Nah untuk grillnya dia full berwarna white ya kan, full white. Nah terus lagi di sini ada emblem Hondanya, udah nggak perlu grill chrome, tapi dia tetap menunjukkan tampak mewahnya ya. Dan juga untuk lampunya dia sudah HID projector ya kan, udah LED, terus juga ada running light-nya di sebelah sini. Tampilan dari si lampunya sendiri juga lancip ya kan, jadi menambah kesan mewahnya dari si mobil ini serta lebih look-nya elegan. Terus lagi di bagian bawahnya dia sudah tidak ada fog lamp dan tidak ada running light, cuman di bagian bawah sini dia sudah ada honeycomb dan juga undergarisnya ada tambahan berwarna silver. Ya kan, jadi perpaduan antara berwarna black undergarnish-nya dan ada warna silvernya juga. Dan yang pasti ini tidak terlalu ceper ya kan, dari tampak depan udah terlihat ini sangat lebar. Dan kalau untuk si all new HR-V yang terbaru itu ada yang tipe E, ada yang special edition dan juga ada yang RS turbo kayak gitu ya. Ini adalah yang tengah-tengah. Oke, untuk bagian depannya masih full original semua ya. Catnya juga yang pasti masih original karena ini baru turun dari towing guys, langsung dari Honda. Oke, tampilan depan sekian, kita akan lanjut ke samping yuk. Langsung di bagian samping, ya kan, velgnya juga dia one color, dia berwarnanya warna grey dan pakai menggunakan ban Bridgestone. Untuk ukuran bannya ini dia ring
ring 18, ukuran bannya 225 per 50 ring 18 dan ini masih original, masih ada cat-cat fabric juga. Lanjut. Nah, di sini juga dia sudah retractable dan untuk spionnya sudah spion sand dan yang pasti warnanya satu warna dengan warna body. Lanjut lagi ke sini. Nah, dari bagian samping ya kalau kalian lihat ya, ini benar-benar dia lebih pendek. Cuman memang dia lebar. Tapi kalau kalian merasakan di dalam itu kesannya akan sangat luas karena dia menonjolkan kesan lebarnya itu. Kalau misalkan tinggi memang lebih tinggi kita ya daripada mobil ini. Cuman pas di dalam pasti beda nuansanya. Untuk handle pintunya dia one color dengan warna body dan ini yang tidak pernah hilang dari HR-V, untungnya ya masih ada HR-V-nya ini nih. Pintu bagian baris kedua. Dia handle-nya di sini. Enggak kayak mobil-mobil lainnya ya. Ini yang enggak pernah hilang karena itu khasnya dari HR-V, oke? Lanjut ke bagian belakang karena bagian samping juga masih original ya. Full berwarna white. Nah, bagian belakang dia sangat berubah banget. Di sini sudah ada antena hiu, spoiler dengan stop lamp, dan juga ada wiper belakang. Dan juga udah ada defogger. Dan ini udah dikelilingin sama kaca film tentunya. Dan tampilan ini yang Anggi seneng. Tuh, stop lamp belakang ini ya, berwarna merah ini nyatu dari sana sampai sini. Benar-benar modern banget, benar-benar kayak 10 tahun ke depan guys. Kayak gitu, ini nggak akan mati nih model ini ya. Oke, di sini juga ada emblem HR-V dan ada sensor parkir beserta rear parking kamera. Nah, untuk bagian bagasinya tidak power back door. Nah, terus karena dia dua baris, otomatis dia sudah luas dong bagian bagasinya. Di sini ada ban serep nggak pernah turun, toolkit dan lain-lain juga lengkap ada di sini. Nah, selain ada rear parking kamera, dia juga punya sensor di bagian sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ada barang mendekat gitu kan, ada mobil mendekat atau misalkan kita buka pintu sebelah kiri, itu otomatis akan muncullah kamera sebelah kirinya kayak gitu. Kayak kamera 360 guys, kayak gitu ya. Kita tutup. Oke. Nah, untuk bagian eksteriornya sekian. Sekarang kita akan merasakan, ya kan? Kita akan review bahas bagian interiornya. Sekalian kita akan test drive bagaimana kenyamanannya, fitur apa aja yang ada di HR-V 2022 ini. So, stay tune sampai video. Oke, guys, this time to test drive mobil ini. Nah, sekarang waktunya Anggi akan mereview bagian interior dari si Honda HR-V yang all new ya, yang special edition tahun 2022 ini. Nah, kita akan melihat fitur-fiturnya lebih canggih kah, ada apa aja kah, dan kita akan merasakan test drive di jalanan ya kan, yang pasti semua mata udah memandang nih, wow, Honda HR-V udah punya nih yang baru gitu kan, mantap. Oke, sebelumnya Anggi harus menggunakan seat belt dulu. Oke, pakai seat belt biar aman. Terus kita oke. Nah, kebetulan ya kan, ini handremnya sudah digital, jadi tinggal di tap doang kayak gini. Kita lepasin handremnya. Oke, dan kita masukin transmisinya. Guys, ini benar-benar masih plastikan semua. Jangan sampai dibuka. Ini dibukanya hanya untuk kalian aja, guys. Karena ngebukain plastik-plastik mobil baru tuh itu kenikmatan yang hakiki gak sih? Nah, oke, guys, kita akan coba mulai test drive. Bismillah. Wow, ini suara mesinnya benar-benar jatuhnya jadi kayak mobil listrik, guys. Benar-benar hening banget. Padahal ini udah nyala dan Anggi udah gas. Responsif pasti karena memang mobil baru ya, udah tidak ditanyakan lagi. Tapi ini benar-benar suaranya hening banget. Endap suaranya juga bagus sih, jadi suara mobil di luar dan motor nggak kedengeran sampai ke dalam. Dan juga stabil juga. Tuh, Anggi coba belok-belokin, tapi kameranya tetap standby. Wow, canggih ya. Oke, first impression, ya kan? Saat masuk mobil ini, ya kan, looknya pasti, ih, luas. Memang benar. Ini Anggi merasakan keluasan serta kenyamanan saat pertama kali masuk ke mobil ini. Dengan yang fiturnya yang sangat lengkap, yang memang nggak ada di HR-V yang versi sebelumnya ya. Yang pertama, untuk masalah kilometernya. Kilometernya ini masih 22 perak. Oke. Dan untuk head unitnya juga ini berbeda daripada Honda HR-V yang pertama. Maksudnya yang versi lama. Ini lebih menonjol dan bentuknya benar-benar cube dan menonjol. Jadi benar-benar ini tuh TV loh gitu loh. Nah, ini TV-nya dan sudah touchscreen. Terus bisa disambungin ke Bluetooth juga, USB, iPod, dan lain-lain juga ada. Oke, di sini ada apa namanya pengaturannya semuanya. Terus lanjut ke bagian bawah.
Nah, di sini sudah ada hazard tentunya. Dan yang berbeda lagi adalah tampilan di kisi-kisi AC-nya. Ini tuh look-nya tuh benar-benar apa ya, elegan banget jatuhnya. Karena dia tuh si AC-nya tuh benar-benar plek gitu sendiri, guys. Jadi satu strip gitu tuh AC semua ada lekukannya. Jadi jatuhnya kayak piano gitu. Dengan lagi si dashboard-nya aja ini yang atasnya sudah karbon, ya kan? Jadi nggak gampang leleh. Terus bagian bawah kisi-kisi AC dia sudah soft touch. Tuh, sudah kulit kayak gitu. Nah, terus yang Anggi miss lagi dari si mobil ini tuh dia ada kontrol AC-nya kanan-kiri tuh ada pengaturannya. Jadi kalian tinggal arahin aja mau kemana arah AC-nya, mau besar atau kecil anginnya, ya kan? Karena kan biasanya kita suka repot ya, aduh kedinginan gitu loh, tapi ada yang kepanasan juga dalam satu mobil. Jadi kalian bisa arahin sendiri tuh, guys, tombolnya dari kanan sama kiri tentunya. Dan juga untuk kontrol AC-nya juga berubah, ya kan? Benar-benar new face banget. Ini dia kompor memang, cuman dia desainnya tuh looknya tuh lebih simple, ya kan, lebih kecil, tapi simple, kecil, dan yang pasti lebih apa ya, lebih mewah tampilannya dan lebih sporty menurut Anggi ya. Nah, terus di bagian bawahnya juga untuk USB gitu kan, dan juga power outletnya gitu kan, untuk colokan ke apa namanya, ke handphone, di sini juga terpisah, dan dia satu untuk tombol itu gitu loh. Jadi lebih tegas lah kalau menurut Anggi ya. Terus desain di bagian ke bawahnya nih, ke bagian si power outlet lagi ada di bawah, dan untuk simpen STNK dan e-tol dan lain-lain di sini. Terus di sini ada kayak sedikit frame, ya kan, frame soft touch juga. Dan dia tuh lebih apa ya, lebih looknya jadi membuat lebih rapi juga dengan adanya list berwarna silver. Dan untuk ke bagian transmisinya dia sudah black piano, ya kan. Dan untuk si handle apa tuas si transmisinya, dia ini lebih apa ya, lebih kecil, jadi pas di genggaman tangan, ya kan. Terus yang pasti sudah ada cup holder, ada dua di bagian depan, dan juga ada economic mode, serta ada juga di sini tombol untuk jalanan yang curam kayak gitu. Jadi mungkin ada yang brake hold-nya juga, jadi kalian nggak perlu worry, karena ini kan matic gitu kan, nggak seperti manual yang mau tanjakan atau turunan itu sangat aman, ya kan. Nah, lanjut, di sini sudah ada brake hold dan juga apa namanya, rem, hand rem. Terus di sini juga ada storage untuk simpan barang kalian tentunya. Oke. Okay? Nah, lanjut ke bagian setir. Setirnya sendiri ini dia masih rapih banget, ya kan, bawaan fabric. Dia ini bisa dibilang apa ya? Ini kulit jeruk lah ya. Kulit jeruk dan jahitannya masih rapi. Terus lagi desain si setirnya juga berbeda dari yang versi sebelumnya. Ini lebih pas aja di genggaman, ya kan? Terus lagi dia belum elektrik, ya kan, masih tuas di naik turuninnya. Dan di bagian kontrol audionya dia sudah dikasih aksen black piano, jadi lebih elegan lagi. Di sini ada kontrol audio dan di sebelah kanan ada cruise controlnya tentunya. Dan yang pasti dia sudah ada triptoniknya, di sini ada pedal shift. Dan yang Anggi senang lagi nih, di bagian deket speedometer itu ada untuk tombol brightnessnya itu tersendiri dan ada di luar, nggak di apa namanya, nggak di speedonya. Biasanya kan di speedonya ada tombol, ini ada di sebelah sini nih, ada tombolnya untuk brightness doang. Dan di sebelah kanannya, kanan speedometer, ada start and stop engine-nya, jadi tombolnya terpisah tentunya. Dan untuk look si bagian speedometernya sendiri, dia juga sama, lebih kecil gitu dan lebih simple, dinamis dan juga lebih sporty ya menurut Anggi kayak gitu. Dan lanjut untuk tuas di sebelah kanan seperti biasa untuk lampu sen, dan sebelah kiri untuk wiper dan lain-lain ya kayak gitu. Dan lanjut ke bagian sini, ke bagian door trim, dia yang pasti sudah retractable, ya kan. Dan yang Anggi senang dari si apa namanya HRV yang ini, jadi kalau misalkan sensornya nih ada yang sebelah kiri ada barang atau ada sesuatu, dia akan ada kameranya. Jadi dia kayak udah kamera 360. Iya, jadi sebelah kiri ada apa, dia akan langsung muncul gitu kan, dan sebelah kanan ada apa, dia juga akan langsung muncul sensornya kayak gitu. Oke, okay? Yang pasti sudah dari rear parking kamera juga. Dan si bagian apa namanya sini sudah ada kontrol apa namanya power window yang pasti, dan juga ada central lock, ya kan. Bagian tuas handle pintunya juga dia sudah berwarna silver, ya kan. Dan untuk ininya, si door trimnya dia juga karbon dan juga ada yang soft touchnya, perpaduan. Dan untuk bagian si joknya sendiri, ini juga bahan fabric, ya kan, bahan fabric dan masih plastikan. Tapi dia tengahnya bahan suede
bagian samping-sampingnya dia bahannya bahan kulit tentunya, okay? Nah, yang Anggi seneng kenapa ini desainnya terlihat lebih luas, karena apa? Karena dia sudah ada panoramic roof. Panoramic roofnya itu sampai belakang, dan uniknya lagi, ya kan, yang memang berbeda dari yang lain, ya kan? Jadi si apa namanya tombol untuk buka si kray-nya ini hanya untuk di depan doang, jadi di slide gitu. Terus kalau bagian di belakang itu bukan di slide, tapi dia dibuka kayak buka jendela gitu, guys. Benar-benar beda, tapi sampai belakang benar-benar kena panoramic roof-nya. Jadi tampak kesan lebih luas, lebih mewah, dan yang pasti nggak ngebosenin selama perjalanan tentu. Dan yang Anggi senang lagi, desain ini sangat-sangat simple banget karena dia interiornya full black, ya kan, dari mulai jok, door trim, semuanya sampai ke bagian atap pun dia berwarna black, ya kan. Ini yang Anggi senang juga. Nah, terus di sini juga sun visor dengan apa namanya kaca, dan ada lampu juga. Terus lagi untuk si kursinya, dia belum electric seat ya, jadi masih manual. Nah, okay. Sekarang bagian belakangnya juga sama, legroom-nya yang pasti lebih luas, cuman kalau HRV tetap ya di cuman 2 baris. Cuman memang ruangnya lebih besar aja, ya kan, kanan kiri lebih besar karena memang dia lebih lebar. Legroom-nya jauh, di belakang juga sudah ada power outlet dan juga ada blower AC. Jadi yang di belakang enggak akan takut kepanasan. Terus ada cup holder juga dan ada armrest. Dan enggak perlu worry, mobil ini sangat safety banget. Karena apa? Karena dia sudah dilengkapi dengan beberapa airbag. Di depan aja ada 2 airbag, di belakang juga ada airbag lagi. Jadi kalian akan safety selama perjalanan, oke? Okay? Nah, sekarang Anggi akan lanjut merasakan, ya kan, tarikannya seperti apa, ya kan? Karena ini 1500 cc, guys. Jadi otomatis ini sangat-sangat irit banget. Benar-benar irit. Oke, kita akan coba tenaganya. Mantap, guys. Ini sangat responsif banget. Dan suara mesinnya tetap endap serta stabil. Nah, untuk pajaknya sendiri ini kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan ini atas nama perorangan. Jadi enaknya kalian kalau beli Honda HR-V yang all new ini yang 2022, jadi tinggal dari yang pertama udah ready. Yang kedua, ini bekas rasa baru karena kilometernya masih 22 perak. Dan yang ketiga, sudah atas nama. Karena biasanya kan kalian beli mobil, kalau misalkan pakai nama kalian, mungkin udah kena progresif keberapa. Dan kalian bingung pakai nama siapa. Sedangkan di King Gallery sudah atas nama, jadi kalian enak, tinggal pakai aja. Dan ini pajaknya juga panjang tentunya, ya kan? Bulan 6 2023. Kalian tinggal pakai doang, ini mah masih dapat free service dari Honda, terus lagi dapat garansi dari King Gallery. Aduh, mantep banget deh. Double garansi tentunya. So, buat kalian yang pengen mobil ini, langsung aja buruan datang ke King Gallery atau langsung kontak Anggi. Nah, kalian pasti udah penasaran kan harganya berapa? Makanya Anggi langsung infoin di sini ya. Honda HR-V, all new HR-V tahun 2022 special edition berwarna putih. Ini tangan pertama tentunya, kilometernya baru 27 perak lebih tepatnya, dan pajaknya bulan 6 2023. Ini dibarlo dengan harga cash only ya. Dibarlo dengan harga 439 juta aja. Buat kalian yang pengen nego harga, pengen dapetin best deal, langsung aja buruan kontak Anggi di 081-213-50-2080 tentunya. Dan buat kalian yang pengen tahu King Gallery beralamat di mana, atau kalian juga belum tahu nih atau first time banget nonton kita, kita beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6 dan X11, masuknya dari pintu 8 di sebelah markasnya King Gallery. Dan kita buka setiap hari, jadi kalian gak perlu khawatir atau takut kita tutup, ya kan, karena kita buka terus. Yang penting kalian janjian aja, by appointment juga, ya kan, mau jam berapapun kalian tinggal janjian aja, karena kita akan standby tungguin kalian semua. Oke, udah cukup jelas bukan? Makanya kalau mau lebih jelas lagi langsung aja telepon Anggi ya. Mungkin sekian kali ya dari Anggi. Anggi ingin merasakan lagi kenyamanan berkendara pakai mobil ini, mumpung gratis, guys. So, stay tune terus sampai video-video berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Dan jangan lupa untuk selalu share video kita ya. Bye-bye di King Gallery Channel.